tunjukkanlah support di bawah chat itu. Spam je lah apa-apa hashtag Evos menang ataupun Reborn win. Dan kita boleh lihat crowd akan dikeluarkan daripada game ini dan akai dibiarkan untuk pasukan Evos. Dan saya rasa ini memang tertumpu pada tank-tank yang dimainkan dalam game kedua di sana. Dan Silo ada chance untuk mengambilkan pick seperti Chow, tetapi mungkinkah mereka akan mendapatkan pick seperti Lunox yang terus dilockkan oleh Silo. Sekali lagi Lunox dipilih dan saya menjagakan, mungkin sekali lagi Lung akan menggunakan Lunox. Dan apakah apa dan Lunox belum bermain dengan sangat-sangat cantik tadi menggunakan Lunox, tapi sekarang apakah pilihan Evos Esports SG ni? Ya, mengambil Kaya dan your juga Tamus. Yes. Ingin membuat apa yang dilakukan pada game sebelum ni, saya rasa kan. Saya rasa ini memang taktik yang agak bijak seperti yang dilakukan oleh Rin dengan Lung. Dan sekarang untuk tim Reborn pula, mungkinkah mereka boleh mendapatkan Chow seperti yang dijangkakan daripada saya? Haya juga. Jadi sekarang giliran aku pula, Reborn pula akan melakukan split push heavy composition dengan menggunakan Hayabusa ini. Ya, yeah, dan untuk early game advantage, saya rasa Kenpachi yang memegang Chow ni memang memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Dan mereka akan mencuba mendapatkan flanking terhadap Tamus dan juga memberikan pressure sampai Tamus mungkin tidak boleh farm. Saya rasa ini antara resipi yang agak baik, tapi kita kena lihat bagaimana Evos membuat rotation di dalam waktu early game sampai mid game lah. Dengan adanya Minotaur, sekurang-kurangnya mereka boleh menangkap Cho bila dia memasuki pertarungan. Dan sekarang Helcurt sekali lagi dibankan daripada Reborn. Dan untuk Evos Singapura pula, ini bukan ban untuk Belerick, tetapi agak pelik ya. Saya rasa Belerick tidak berapa dimainkan oleh Reborn. Apakah pandangan anda tentang ban Belerick ini? Mungkin kalau kumpulan Evos ingin memilih hero yang mempunyai damage OE yang tinggi, saya tak pasti, ataupun mereka ingin fokuskan pada team fight, jadi tidak mahu ada Belerick untuk ada ketika team fight itu berlaku. Yeah. Tapi sekarang tengok kumpulan Evos Esports SG telah memilih Leomord jadi satu hero fighter yang punya damage yang tinggi dan juga sangat-sangat style bagi saya. Bila menggunakan ultimate-nya, memanggil gunanya Dark Steed, itu datang, bomba speed-nya bertambah. Nampaknya ada dua kuda yang berlumba di dalam game yang terakhir untuk malam ini. Dan Lapu-Lapu adalah pick yang terakhir untuk Rin. Saya tak berapa pasti dengan pick Lapu-Lapu ini, tetapi late game memang ada firepower yang agak tinggi juga. Dan Ace sekarang kena cari satu damage dealer yang umpama burst ataupun marksman yang efektif di sini. Saya rasa Cho ini akan akan digunakan sebagai full damage. Jadi kita tengok bagaimana. Saya hanya menjangkakan, saya tak pasti apakah yang akan dilakukan oleh kumpulan lima, tapi saya menjangkakan itu yang akan dilakukan oleh Kenpachi itu. Saya rasa late game memang akan memberikan advantage kepada Evos Esports Singapura di sini dengan adanya Alice, Leomord, Thomas. Mereka ada skiller yang begitu baik, tetapi early game tak berapa kuat sangat. Kita akan lihat siapakah pemenang dalam pertarungan yang begitu sengit di sini. Yeah. Reborn versus Evos Esports SG. Saya juga menjangkakan perlawanan ini juga akan menjadi sengit seperti tadi, kerana kedua tim ingin mendapatkan kemenangan itu, ingin mendapatkan dua mata itu untuk berada di dalam liga itu. Tapi itulah macam tadi tengok kumpulan Reborn kali ini tidak memilih untuk menggunakan marksman seperti Kelly, tapi kita akan masuk pada
game terakhir kita pada hari ini, perlawanan antara Reborn versus EVOS Esports SG di bahagian Reborn. Hayabusa digunakan oleh Silo, Hylos digunakan oleh Evil X, Cho digunakan oleh Kepachi, Lunox digunakan oleh Lung, dan Rin menggunakan Lapu-Lapu di bahagian EVOS Esports SG pula. Nampak. Minotaur digunakan oleh Ace, Potato menggunakan Tamus, JPL menggunakan Kaya, Soul menggunakan Leomod, dan Bambi menggunakan Alice. Dan daripada kedua pihak di sini nampaknya Lapu-Lapu cuba nak dapatkan sedikit farm, tetapi Rin telah diusik sedikit dan nampaknya dia kenalah pepeluk di bawah turret di sini untuk seketika waktu. Tetapi daripada EVOS Singapura pula, rotation telah dijalan ke dalam jungle untuk memberikan maximum effectiveness daripada segi EXP. Dan sekarang nampaknya cabaran trap telah bermula dan Evil X akan memberikan kepada tim EVOS. Oh, top lane. Di bahagian top lane, Kenpachi menggunakan Cho itu. Sedikit je Kundo memberikan damage kepada Potato di bahagian top lane. Namun mendapatkan crack di bahagian top lane. Oh, datangnya Evil X dan terus Bambi keluar daripada situasi tersebut. Dan sekarang dengan adanya JPL, dia tidak perlu risau sebegitu banyak. Dan Chow belum sampai level 4 lagi, tetapi bila dia sampai level 4, dia boleh menggunakan Way of the Dragon dengan efektif. Dan sini adanya Turtle yang akan spawn di dalam 10 saat. Kita tengok kedua tim Turtle hidup kembali, tapi mereka back ke belakang kerana keadaan melampau genting, saya sangat bahaya di kawasan itu. Tapi Reborn akan mulakan pergerakan mereka pergi ke bahagian bottom lane, mungkin ingin melakukan flanking daripada tepi, tetapi menunggu kerana mungkin dapat membaca pergerakan daripada EVOS X di bahagian belakang. Dan itu dia berjaya menangkap Kaya dan giliran Bambi pula menjadi masa, tapi Bambi menggunakan teammate-nya tidak berjaya untuk sustain sepanjang damage yang dikeluarkan oleh Reborn itu. Dan sekarang mereka masuk ke dalam ultimate yang baik, cantik dikenakan daripada Kenpachi. Tapi dia datangnya terus, Potato datang, Potato bunuh. Dan sekarang double kill kepada Ace yang menggunakan Minotaur itu. Dan di dalam sekelip mata nampaknya Silo Silo hampir mendapatkan kill. Terkejut buat Rin, kacau lagi. Eh, ultimate yang cantik dikenakan flash ke depan untuk mendapatkan stun, terus mendapatkan kill itu, membunuh Silo di bawah tower itu. JPL satu game yang cantik daripada JPL, menangkap dan menarik Rin ke bawah tower untuk membunuh satu demi satu semuanya kejutan di bawah turret. Dan nampaknya Potato pula memberikan sedikit pressure di atas top lane, tetapi memang agak menarik LT fight tadi yang kita nampak beberapa member yang jatuh daripada EVOS Singapura. Dan dive yang dikeluarkan oleh Reborn tidak berapa efektif. Kita nampak ketiga-tiga member telah dimusnahkan oleh Tamus di situ, dan dua kill jatuh kepada tangan Minotaur yang memberikan dia sedikit tankiness pun agak baik lah. Silo, empat ahli kumpulan EVOS ada kat situ. Jadi sekarang kumpulan Reborn telah datang, mungkin ingin masuk ke dalam, cuma memberikan tekanan di bahagian bottom ini. Mereka cuma melakukan respon daripada jauh, tapi itu dia. Nyawa lari pun sangat rendah sekali. Oh, JPL berjaya menangkap Long. Dan Long serta-merta membuka brilliance itu, dan Ace pula membuka ultimate-nya, dan Long nyawanya terkobat. Flicker dikeluarkan oleh Salo, dan Reborn terpaksa back ke belakang. Tapi di atas top lane nampaknya Reborn berjaya mendapatkan satu tower. Tokat dan cantik, dan juga Wind Dragon selepas itu. Dan sekarang tengok bagaimana Bambi berjaya menangkap Silo yang berada di bawah tower itu dan membunuhnya. Kenpachi jauh sangat rendah. Jadi itu dia. Oh, datangnya Bambi sekali lagi. Masuk ke dalam, Kenpachi keserangan, nyawa sangat rendah, dan dibunuh. Giliran Evil X pula dibunuh oleh EVOS di bawah tower. Tiba-tiba Bambi sangat mahir menggunakan first skillnya itu untuk masuk keluar, masuk keluar. Oh, flicker mendapatkan skill, mendapatkan kill itu, bantu timnya untuk mendapatkan kill itu.
Ya, dan kita boleh lihat betapa kuatnya EVOS Esports di sana, di mana Alice cuba membuat sedikit U-turn sini sana dan dive yang begitu efektif sekali mendapatkan 4 kill lagi untuk EVO Singapura. Dan di sini kita lihat EVO X face check di sini. Itu EVO X face check masuk ke dalam, cuba ingin membuka close bubble untuk belakang sini, tetapi Z-Boy intervention telah datang daripada JPL menghalang larikan itu. Itu dia Kempachi menggunakan Whale Dragon pergi kepada Bambi tetapi menolaknya lebih jauh, tidak memberi ruang kepada Long untuk memberikan damage. Jadi sedikit masalah berlaku. Ya, dan kita boleh lihat rebound sekarang dapat sedikit defisit daripada segi kewangan sekarang di sini. 17,000 di tangan EVOS, yeah, manakala 14,000 di bawah Rebound Gaming. Dan, yeah, dan kalau kita tengok, dua kill daripada Space itu membuatkan Ace membeli Karishmua untuk membantu timnya lagi. Jadi satu pilihan yang bagus daripada kumpulan Rainbow. Tapi itu dia, Silo ditangkap. Satu killing spree. Bambi. Satu. Orang kata polisi yang cantik untuk masuk ke dalam menangkap dan membunuh ahli kumpulan Rainbow. Nampaknya Bambi boleh memainkan setiap match di dalam game MLBB ini. Dan untuk Alice di sini, dia memang telah memainkan Alice beberapa kali di dalam season kedua dan mega kill diberikan kepada Bambi. Dan sekarang nampaknya Kempachi tersekat di situ sahaja, dan Alice kali lagi melelangkan satu lagi memory. Tapi itu dia, kita tengok bagaimana Silo cuba berhati mate untuk menghalang pergerakan daripada EVOS Esports masuk ke dalam, tapi sayangnya tidak boleh melakukan apa-apa. Sekarang kita tengok bagaimana Sun berkata hanya ingin melakukan push pada tower itu, pada turret itu, dan ahli kumpulan yang lain pergi untuk mengambil turtle. Athena Shield telah dibelikan oleh Kempachi dan juga Evil X untuk kedudukan jauh dan juga high loss. Tetapi turtle ini akan diberikan kepada EVOS dan tiada caparan langsung daripada lapu-lapu. Flicker digunakan. Itu dia, Flowey Blood telah dikeluarkan tapi dia tidak teleport ke hadapan. Oh, tapi tidak. Ace ada di situ. Ace. Dia telefon juga tapi terlambat kerana dia telah berjaya mereka di ke belakang. Bottom lane pula kita boleh lihat Tamus sedang membuat sedikit split push dan lapu-lapu berdiri seorang diri di atas top lane. Long. Tapi di bahagian top lane pula, empat orang ahli kumpulan EVOS melakukan push. Lapu-lapu hanya boleh berada di bawah tarik dalam base-nya itu. Dan sekarang Mutato cuba ingin berlawan dengan Helvex. Tapi Kempachi dan juga Soul telah datang di situ. Kempachi dan juga Sail telah datang di situ. Memberikan damage banyak mungkin pada Potato. Oh, lifesteal yang tinggi. Nyawa Potato susah jatuh. Tapi adakah Potato boleh berlawan? Tidak, dia bunuh. Tetapi tahu di bahagian top lane telah hancur. Apa ni? Nampaknya tak ada party daripada Reborn Game ni. Mengorbankan yang membunuh tetapi terpaksa korbankan tahu. Jadi satu pertukaran yang tidak berbaloi bagi saya. Ya, dilakukan oleh kumpulan Reborn itu. Jadi mungkin sedikit tidak perasan ke apa yang berlaku di bahagian top lane. Tapi saya rasa ini menunjukkan Potato faham apa yang Reborn akan cuba membuat, dan dia cuba menarik perhatian ketiga-tiga Reborn Gaming, pasukan Reborn Gaming di sana. Dan sekarang EVOS memperuntukkan betapa banyak pressure di bawah bot lane. Ya, dan sekarang tengok bagaimana kumpulan EVOS Sport SG melakukan push di bahagian bottom dan juga top lane. Top lane pula hanya meninggalkan Potato melakukan push, manakala yang empat lagi yang lain bergerak serentak untuk melakukan tekanan di bahagian mid dan juga bottom. Sekarang ni kita tengok Silo kesorangan di dalam brush itu. Apa yang dilakukan? Berjaya menampak JPL, tapi JPL tidak melakukan apa-apa pergerakan. Ya, dan JPL cuba menaikkan diri daripada situasi di situ, dan Kempachi cuba melakukan sedikit push daripada mid lane. Tapi lapu-lapu masih lagi belum mendapatkan advantage di sini. Dan
daripada rotasi daripada EVOS di situ. Nampaknya mereka nak letakkan Hayabusa di bottom lane. Silo akan melarikan diri, tapi itulah dia Hayabusa. Senang dekat diri, masuk ke dalam situ dan back ke belakang. Tapi itu dia, sekarang kita tengok bagaimana Samus menjadi masa, berlaku menjadi masa. Diserang oleh empat ahli. Oh, dah tanya EVOS. Tapi bantuan EVOS dah datang, tawannya sedang. Akhirnya menjadi bunuh, tetapi Long telah mati. Dan sekarang Evil X akan berjaya melarikan diri. Alice. Tapi sekarang tengok bagaimana. Dia Bambi akan back ke belakang dan mungkin akan pergi kepada not saya menjaga, tapi saya tidak pasti. Tapi itu dia, susahnya untuk membunuh tamu situ. Kena tarik ni. Berjaya menangkap Rin, tapi Rin dapat lompat keluar menangkap diri. Ace juga cuba ingin menangkap balik tapi tidak berjaya. Satu retake cepat daripada Rin. Dan kita boleh lihat turret defense yang agak cantik daripada Reborn di sini. Dan juga EVOS mengambilkan sebanyak mungkin EXP daripada jungle Reborn di sini. Adanya Lord tetapi tiada sebarang attempt daripada EVOS Esports Singapura di sini. Mari kita lihat item untuk potato. Satu lagi fight dah berlaku. Stun dah terkena kepada Bambi, tetapi bulan Reborn berada dalam bahaya sekarang. Ultimate dibukakan. Ultimate juga dibukakan oleh lampu-lampu untuk menghalang serangan damage dikeluarkan oleh lampu-lampu yang sangat tinggi. Dan sekarang membalaskan serangan balas daripada kumpulan Reborn pula. Iaitu dia, Kepachi cuba ingin pergi pada backline. Tetapi kumpulan Evos Esports SC telah basuh balik ke dalam dan berjaya mendapatkan kill. Nyawa Soul sangat rendah. Lampu-lampu berjaya membunuh Soul, tetapi hanya tak ada orang saja tinggal sekarang. Aduh. Tapi Silo pula backdoor ke belakang. Silo pula backdoor ke belakang. Saya tak perasan juga tadi. Wow. Membalas balik apa yang dilakukan oleh kumpulan Evos Esports SG tadi pada game kedua. Memang menariklah game yang terakhir untuk malam ini. Mari kita lihat item. Tak ada teamfight sudah. Dan sekarang Bloodwing pun telah dibelikan oleh Tamus. Lifesteal yang banyak yang kita lihat daripada Bloodlust X dan juga Ace. Berjaya membunuh Silo. Sekarang ni Elevex menggunakan Glorious Pathway-nya untuk melarikan diri. Tetapi di bagian belakang, gerakan-gerakan Reborn juga ada di situ. Mungkin mereka akan cuba bertahankan diri. Tapi di bagian top, lampu-lampu Rin masih lagi ada. Menunggu, mencari ruang. Tapi mungkin akan back ke belakang untuk mempertahankan base-nya. Ada sedikit ruangan untuk mendapatkan lot di sini untuk EVOS SG dan terus mara dalam bot pit di sana. Sekarang ni lampu-lampu Rin seorang saja yang berada di situ. Jadi apakah tindakan kumpulan Reborn? Saya rasa mereka akan back ke belakang untuk membiarkan sahaja. Dah tanya Chow. Chow boleh juga bergerak. Cuba Chow akan cuba gerak ke dalam. Golden Pathway telah dibuka. Masuk ke dalam. Knockout daripada Ace. Berjaya menangkap dua ahli kumpulan Esports. Tapi sayangnya Lord itu berjaya dibunuh oleh Baby. Tidak menjadi dicuri oleh Reborn. Dan sekarang Evex datangnya Tamus. Korbankan nyawanya. Tamus daripada belakang akan targetnya kepada Long. Long terpaksa menggunakan pilihannya. Liga digunakan untuk membunuh Long. Dan sekarang dua ahli kumpulan Reborn telah mati. Saya pasti EVOS Esports SG akan melakukan push-nya terakhir untuk mendapatkan base itu, untuk menjatuhkan base itu dan mendapatkan kemenangan mereka yang ketiga, yang kedua sekarang. Dan kita boleh lihat setiap member masih berdiri di daripada pasukan EVOS Esports Singapura. Dan di sinilah Reborn, satu lagi tower di atas tangan mereka. Kumpulan Reborn masih lagi bertahan. Adakah mereka boleh lakukan apa yang kumpulan EVOS lakukan sebelum ini untuk bertahan sehingga untuk menghalang? Tapi itu dia, damage yang dikeluarkan oleh Rin sangat-sangat tinggi, tapi tidak boleh melakukan apa-apa. Alice, Bambi berjaya membunuh kumpulan Reborn dan akhirnya EVOS Esports SG berjaya menghancurkan base kumpulan Reborn dan mendapatkan kemenangan mereka kedua. Lantas menjadikan mereka 2 poin manakala Reborn mendapat 1 poin. Dan kita boleh lihat EVOS Esports Singapura mara ke standing yang paling tinggi sekali di dalam
standing MPL sekarang. Tetapi Reborn memang telah mencuba sedaya upaya dalam game kedua. Tapi game ketiga ni nampaknya agak messy ya untuk team fight dan juga priority disebabkan oleh asakan-asakan dan juga pressure daripada EVOS Esports Singapore. Mari kita tengok statistik di sini. Walaupun Silo telah membeli Play of Senses dan Play of Despair, adanya item tetapi tak mendapatkan result yang memuaskan dan dia telah difokuskan oleh Alice setiap waktu dia masuk ke dalam team.